Haleluya. Puji nama Tuhan. Jikalau hari ini kita boleh ada sebagaimana Tuhan pelihara kita, dan kita boleh menyembah Tuhan dimanapun kita berada, dan kita boleh beribadah menyembah Tuhan seturut dengan kehendaknya, Dia sudah memelihara hidup kita. Bahkan sampai saat ini kita boleh memasuki awal bulan Mei dengan penuh penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari datang di bait suci-Nya dimanapun kita berada pada hari ini. Yakin Tuhan datang di tengah-tengah kita ketika kita menyembah, ketika kita sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan, sertai kami dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sertai kami. Ini kerinduan kami, Tuhan. Oh, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Jikalau engkau bisa mengangkat tanganmu pada hari ini, itu tandanya kita berserah di hadapan Tuhan. Oh, puji nama-Mu Tuhan. Oh, kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Puji nama-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, datang dengan segenap hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, penuhi setiap kami, Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami datang dengan segenap hati kami, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran hadirat-Mu. Syukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Yesus, oh, hadirat-Mu
saja katakan hadir. Yes Jesus, penuhi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kami tersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadirat. Oh, puji nama-Mu Tuhan. Sungguh lagi hadirat-Mu, amin. Ini doa kami Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersyukur. Tuhan, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Kami tersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami rindu Tuhan melawat setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh. Kuduskan setiap kami Tuhan. Inilah kerinduan kami, yaitu penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu urapi setiap kami, Roh Kudus menguatkan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Undang Yesus hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Baik di rumah, yang ada di tempat ini. Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Yesus bertata dan datanglah Tuhan. Kerajaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya. Yes. Katakan sama-sama. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menarikan pujian, belenggung dipatahkan, mujizat di
kehidupan. Pemilik kehidupan. Yes. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menarikan pujian, menegu di patahkan. Haleluya. Yeah, disangka. Tepuk tangan bagi Allah kita. Salawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menarikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes, disangkan. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Paskah kita sudah lewati. Oleh sebab itu, karena Yesus hidup, kita juga harus bangkit. Haleluya. Bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Yakinilah itu. Yesus bangkit dan hidup. Haleluya. Serahkan haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Yes. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kuasa mau tak dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan. Sekali lagi katakan, kuasa mau tak dikalahkan sudah dilakukan oleh kebangkitan Tuhan kita. Imani Yesus hidup. Dia bangkit dan naik ke surga. Siapa percaya itu? Yesus hidup. Dia bangkit kesukaan. Siapkan jalan dari yang dipemenang. Haleluya. Katakan sama-sama, kuasa mau tadi. Amin. Oleh darah anak domba sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan, Yesus hidup. Dia bangkit dan naik ke surga.
surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Mau telah dikalahkan, dia siapkan tempat lebih dari pem. Sekali lagi katakan, Yesus hidup, dia bangkit dan naik ke surga. Yesus hidup, dia bangkit. Mau telah dikatakan, kita lebih jadi pemenang. Kita lebih, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya, kami lebih daripada pemenang Tuhan. Berpuji namamu, karena engkau sudah bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan bagi setiap kita. Mari kita bersyukur hingga saat ini, hingga musim yang sudah kita lalui. Tuhan pelihara setiap kita, Tuhan menolong kita, dan bahkan Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Terpuji namamu Tuhan. Oh, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupmu. Sekali lagi kita katakan, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu, amin, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sama-sama, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh
sungguh kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu yang bisa menguatkan kami di saat kami lemah, di saat kami tak berdaya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya. Shalom, jemaat GSJA Elroy Grogol yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah online minggu pertama bulan Mei ini. Sebelum masuk di dalam perjamuan kudus, kita mau mendengar pesan dari firman Tuhan terlebih dulu. Dan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini berjudul Melihat yang Tak Terlihat. Saya akan membawa Anda dalam salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama. Tepatnya dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23. Mengingat perikop ini cukup panjang, saya tidak akan membacakan semua ayat dalam perikop ini. Saya hanya akan mempresentasikan peristiwa yang terjadi dalam perikop ini dan kemudian menarik pesan-pesan penting bagi kita semua yang tengah hidup di tengah-tengah krisis kehidupan karena wabah COVID-19 ini. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23. Kisah yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23 ini dilatar belakangi perseteruan di antara kerajaan Israel Utara yang pada waktu itu sepertinya dipimpin oleh Raja Yoram dan kerajaan Aram yang dipimpin oleh Raja Ben-Hadad. Digambarkan dari waktu ke waktu kerajaan Aram bermaksud melakukan penyerangan ke wilayah kerajaan Israel Utara. Namun anehnya seolah-olah ada mata yang mengetahui setiap rencana dan gerakan mereka. Akibatnya rencana-rencana penyerangan itu gagal total. Mengetahui bahwa rencana mereka selalu gagal, Raja Aram menjadi murka. Mula-mula ia curiga ada mata-mata yang disusupkan pihak kerajaan Israel Utara di tengah-tengah mereka. Namun kecurigaan itu terbukti keliru. Tidak benar ada mata-mata di tengah-tengah mereka yang membocorkan rencana penyerangan dan penyergapan mereka. Berdasarkan informasi yang terpercaya, mereka kemudian tahu bahwa ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dengan karunia pengetahuan supranaturalnya, nabi itu memberitahu pihak kerajaan Israel Utara mengenai setiap rencana penyergapan yang dipersiapkan oleh kerajaan Aram. Dengan informasi tersebut, kerajaan Israel Utara dapat mematahkan setiap rencana penyergapan dan penyerbuan yang dilakukan oleh kerajaan Aram. Mengetahui bahwa biang kerok dari kegagalan mereka adalah Nabi Elisa, maka Raja Aram segera mengerahkan pasukan-pasukannya. Bisa jadi pasukan elitnya disertai dengan kuda-kuda dan kereta-kereta untuk mengepung Dotan, kota di mana Elisa tinggal. Misi dari pasukan-pasukan elit kerajaan Aram ini jelas, yakni menangkap dan menawan Elisa, membawa Elisa di hadapan Raja Ben-Hadad. Menjelang malam tiba, pasukan-pasukan elit itu sampai di Dotan. Mereka segera mengepung kota tersebut. Ketika pelayan Elisa bangun pada pagi hari dan mengetahui bahwa ada sejumlah besar pasukan-pasukan Aram mengepung kota Dotan, maka menjadi panik dan takutlah dia. Katanya kepada tuannya Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang harus kita perbuat?"
alih-alih menjadi panik dan merencanakan strategi darurat untuk melarikan diri dari Dotan, Elisa dengan tenang berkata, jawabnya kepada hambanya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya bisa membayangkan betapa bingungnya hamba Elisa mendengar tanggapan dari tuannya. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apakah tuan waras? Apakah tuan tidak sedang mabuk? Di sini kan hanya ada kita berdua saja. Firman Allah kemudian menulis, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Firman Allah berkata, kemudian maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika tabir yang memisahkan dunia alamiah dan dunia rohani tersipat, hamba Elisa melihat kebenaran dari kata-kata tuannya. Yang menyertai mereka memang lebih banyak dari pasukan-pasukan kerajaan Aram. Ketika pasukan-pasukan itu kemudian bermaksud bergerak maju untuk menawan mereka, Elisa kembali berdoa, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka kemudian Tuhan membuat mata mereka dalam tanda kutip buta. Yang terjadi selanjutnya adalah sebuah ironi. Sejumlah besar pasukan Aram bermaksud menangkap, menawan, dan membawa Elisa di hadapan raja mereka, raja Aram. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pasukan-pasukan ini yang kemudian justru ditawan dan dibawa di hadapan raja Israel yang menjadi musuh mereka. Di hadapan raja Israel utara terjadi sesuatu yang sangat menarik. Ketika raja bermaksud membinasakan pasukan-pasukan Aram yang bermaksud menangkap Elisa, Elisa justru menyuruh raja itu untuk menyediakan jamuan makan dan minum sebelum mereka dibebaskan dan kembali pulang ke kerajaan Aram. Perlakuan ini jelas kurang lazim. Perlakuan ini didasari oleh kasih karunia. Dan perlakuan yang didasari oleh kasih karunia dan kemurahan ini kemudian berujung sesuatu yang baik. Benturan fisik, perang di antara kerajaan Israel dan kerajaan Aram berhenti untuk sementara waktu. Kisah yang berawal dengan krisis ini pada akhirnya berakhir dengan happy ending. Kisah yang indah untuk diceritakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, di balik kisah yang indah ini, ada tiga pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pesan yang berasal dari teks ini. Pesan yang pertama, ketika berhadapan dengan krisis, jangan pernah gagal melihat hadirat Allah yang menyertaimu. Ketika berhadapan dengan krisis, seperti hamba Elisa, kita seringkali berfokus pada apa yang terlihat, pada masalah yang besar, seperti gunung tinggi yang sulit didaki, seperti lembah dalam yang sulit dijelajahi, seperti musuh-musuh tangguh yang sulit untuk kita hadapi. Kita gagal melihat di balik dunia yang terlihat, di balik masalah yang mengurung dan menyulitkan kita, sebenarnya ada penyertaan Allah yang kerap kali gagal untuk kita lihat dalam hidup ini.
Saudara-saudaraku yang terkasih, ada Allah lo yang bersama-sama dengan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah yang tidak membiarkan kita tak berdaya tanpa pertolongan. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama dengan kita ketika kita merengku keberhasilan. Ketika kita tertawa. Ketika kita di atas gunung kesuksesan. Namun Allah yang sama juga menjadi Allah yang menemani kita ketika kita berduka, ketika kita berada di dalam lembah-lembah kehidupan, ketika kita berada di dalam jurang-jurang kegagalan. Ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang selalu menemani kita. Sebuah ilustrasi. Pada tahun 2017 ada suatu peristiwa yang menarik di University Chapman, California Selatan. Pada waktu itu ada seorang ibu yang mendapat anugerah MBA. Padahal ia tidak pernah melamar atau mendaftarkan diri menjadi mahasiswa MBA di universitas tersebut. Bagaimana bisa? Ceritanya begini. Nama ibu itu adalah Judy O'Connor. Dia adalah ibu dari seorang pria yang bernama Marty O'Connor. Marty O'Connor adalah mahasiswa MBA di University Chapman yang diwisuda pada hari itu. Marty adalah seorang penderita quadriplegia, seorang yang menderita kelumpuhan dari leher sampai ke ujung kaki. Marty mendaftar menjadi mahasiswa MBA di universitas tersebut. Dalam banyak hal, dia bisa melakukan sendiri hal-hal yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana. Namun dalam beberapa hal tertentu, dia perlu orang lain yang membantu dia. Dan disinilah Judy, sang ibu, merasa tergerak untuk mendampingi sang putra menuntaskan cita-citanya. Judy memutuskan untuk pindah dari kota di mana dia tinggal. Dan kemudian dia tinggal di California. Dan di sana dia menemani Marty dalam setiap kelas yang diikutinya. Sehingga akhirnya Marty bisa menyelesaikan studinya. Untuk menghormati pengorbanan, kasih, dan perjuangan ibu Judy, University Chapman memberikan gelar MBA kehormatan bagi Judy. Judy hadir di dalam pergumulan Marty. Judy menemani Marty di dalam suka dan dukanya menempuh pendidikan pasca sarjana. Sama seperti Judy yang menemani Marty dalam setiap pergumulan hidupnya. Demikian pula Tuhan hadir dalam pergumulan hidup kita. Sehingga kita mampu menuntaskan apa yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Tuhan hadir melalui Roh-Nya untuk memberdayakan kita. Tuhan hadir melalui Roh-Nya untuk menguatkan kita. Tuhan hadir melalui Roh-Nya untuk menolong kita. Bukankah itu yang menjadi janji Yesus sebelum ia naik ke surga? Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, jangan pernah gagal melihat penyertaan Allah ketika engkau berhadapan dengan krisis kehidupan. Pesan yang kedua. Ketika berhadapan dengan krisis, jangan pernah gagal melihat perlindungan Allah yang menjagamu. Sekali lagi, ketika berhadapan dengan krisis, jangan pernah melihat perlindungan Allah. Jangan pernah gagal melihat perlindungan Allah yang menjagamu. Firman Allah hari ini memperlihatkan kepada kita, Allah bukan saja sebagai Allah yang menyertai kita, melainkan juga Allah yang melindungi kita.
Ketika pasukan Aram bermaksud menyerbu dan menangkap Elisa, Allah melindungi Elisa dengan cara membutakan mata mereka. Allah yang sama yang telah melindungi Elisa juga Allah yang sama yang akan melindungi kita pada hari-hari ini. Beberapa puluh tahun silam ada seorang misionaris yang merintis pekerjaan Tuhan di Kepulauan New Hebrides. Namanya Pendeta John Patton. Penduduk pulau itu pada mulanya tidak bisa menerima pelayanan dari Pendeta John Patton. Mereka membencinya, mereka antipati padanya. Bahkan mereka bermaksud membunuhnya. Pada malam itu, penduduk pulau tersebut dipimpin oleh kepala suku. Membawa obor, mengepung rumah keluarga Patton. Namun tiba-tiba mereka mundur dengan teratur. Setahun kemudian, ketika orang-orang itu mulai terbuka dan menerima Injil, Pendeta Patton bertanya kepada kepala suku, kenapa mereka membatalkan penyerbuan pada malam itu? Kepala suku itu berkata, kami melihat ada begitu banyak orang dengan badan yang cukup besar, dengan pakaian yang berkilo, dengan pedang besar di pinggang, mengelilingi rumahmu. Karena itulah kami tidak berani menerobos masuk. Pendeta John Patton tahu persis tidak ada orang lain terkecuali keluarga mereka. Pendeta John Patton tahu persis ada perlindungan malaikat Tuhan yang menyertai mereka. Hari ini tentu ada perlindungan Tuhan yang meliputi hidupku dan hidupmu. Mungkin tidak sedramatis yang dialami oleh Elisa dan bujangnya. Mungkin tidak sedramatis yang dialami oleh Pendeta John Patton dan keluarganya. Perlindungan itu bisa saja kita alami melalui penyediaan kebutuhan tepat pada waktunya. Perlindungan itu bisa saja kita alami melalui imunitas dan daya tahan tubuh yang baik yang kita miliki di tengah-tengah pandemis saat ini. Perlindungan itu bisa saja datang melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang melindungi jiwa kita dari keadaan tanpa harapan. Saudara-saudara sekalian, kehilangan harapan itu berbahaya loh. Seperti ada kata-kata indah yang berbunyi seperti ini, man can live about 40 days without food. About 3 days without water, about 8 minutes without air, but only for 1 second without hope. Kalau saya terjemahkan, manusia dapat hidup 40 hari tanpa makanan, kira-kira 3 hari tanpa air, kira-kira 8 menit tanpa udara, tapi hanya perlu 1 detik saja. Manusia tidak dapat hidup bila dia kehilangan harapan. Saudara-saudara sekalian, bersyukurlah senantiasa ada firman Tuhan yang berbicara kepadamu, yang menguatkanmu. Itu adalah bentuk dari perlindungan Tuhan untuk menjagamu. Pesan yang ketiga, ketika berhadapan dengan krisis, jangan pernah gagal melihat karakter Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Sekali lagi, ketika berhadapan dengan krisis, jangan pernah gagal melihat karakter Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Kisah kita hari ini bukan saja berisikan penyertaan dan perlindungan Allah atas umatnya, atas orang-orang pilihannya. Kisah kita hari ini juga menyingkapkan karakter Allah yang penuh kasih dan kemurahan, bahkan kepada orang-orang yang tidak mengenalnya. Orang-orang kafir, orang-orang berdosa. Melalui sikap Nabi Elisa, melalui perlakuan Nabi Elisa kepada pasukan Aram itu, kita melihat karakter Allah yang penuh anugerah, yang penuh kasih, yang penuh kemurahan. Pasukan-pasukan itu tidak layak menerima pengampunan, bukan? Mereka layak mendapat kebinasaan.
atau paling tidak hukuman penawanan dalam penjara. Namun alih-alih dibinasakan, pasukan itu dibebaskan. Bahkan sebelum dibebaskan, mereka mendapat jamuan, makanan, dan minuman. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Amazing grace. Kasih karunia yang mengagumkan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Hari-hari ini di tengah-tengah wabah corona yang memporak-porandakan kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan fisik, termasuk kehidupan ekonomi orang-orang percaya, ada orang yang bertanya-tanya, benarkah Allah yang mengirim virus ini untuk menghukum kita? Kisah yang kita baca hari ini memberi kepada kita sedikit wawasan, sebuah celah untuk melihat bahwa sepertinya tidaklah mungkin bagi Allah untuk menciptakan sesuatu yang jahat untuk menghukum umatnya. Penulis kitab Yakobus dengan jelas menggarisbawahi ketidakmungkinan bagi Allah untuk membuat sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Penulis surat Yakobus dengan jelas berkata, Allah sumber terang. Tidak mungkin ada sesuatu yang gelap dalam tanda kutip yang keluar dari diri Allah. Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, sumber kebaikan dan kesempurnaan. Sekali lagi, tidak ada yang jahat keluar dari dirinya. Kalaupun hari-hari ini terjadi masalah dalam hidup manusia karena COVID-19, itu bukan karena ulah Allah, bukan karena pekerjaan Allah. Sesuatu yang buruk itu terjadi karena manusia menyalahgunakan kehendak bebasnya. Manusia melanggar hukum Allah dan hukum alam. Mereka berdosa. Mereka menuai apa yang ditaburnya. Jadi jangan sekali-kali berkata, Allah lah yang membuat korono ganas untuk menyulitkan kita. Percayalah bahwa Allah memang mengizinkan ini semua terjadi. Tapi percayalah bahwa Allah tidak pernah kehilangan kendali atas semua yang telah terjadi ini. Dia tahu persis untuk melakukan apa yang harus dia lakukan bagi umat manusia pada umumnya dan orang-orang percaya pada khususnya. Percayalah pada Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Jika dia punya kasih sayang, punya kemurahan, bahkan kepada mereka-mereka yang tidak mengenalnya, apalagi pada dirimu, pada diriku yang mengenal dia, yang berusaha mengasihi dia, walaupun kasih kita boleh dikata tidak sempurna dan punya keterbatasan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Sebelum saya tutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin Anda melihat sebuah video klip yang menggambarkan bahwa Allah itu hadir di dalam setiap detik kehidupan kita. Bahkan di saat-saat yang berat di dalam hidup kita, dia hadir untuk menjadi pembuka jalan, untuk menjadi pembuat
mujizat. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa memegang janjinya. Allah yang senantiasa menyertai umatnya. Allah yang senantiasa menjaga umatnya. Allah yang senantiasa siap untuk memberikan kasih-Nya yang penuh dengan kemurahan. Mari kita saksikan video klip dari sebuah lagu yang berjudul Waymaker. Working in this place, I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Serta saudara-saudara sekalian, pada akhirnya sekali lagi saya menantang Anda untuk melihat apa yang kerap kali tak terlihat dalam tanda kutip di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di tengah-tengah krisis, kerap kali kita gagal untuk melihat kenyataan Allah. Ketika kita ada di tengah-tengah krisis, kerap kali kita gagal untuk melihat
perlindungan Allah yang menjaga kita. Tiap kali kita berada di tengah-tengah krisis, kita gagal untuk melihat Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Saya menantang Anda untuk membuka mata rohani Anda sehingga Anda melihat dengan jelas penyertaan, perlindungan, dan Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang menantang kami untuk melihat di balik semua yang kelihatan ini. Ada Allah yang menyertai kami. Ada Allah yang melindungi dan menjaga kami. Ada Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Kami bersyukur melihat kenyataan ini. Dan biarlah dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami hidup ini, kami boleh menyambut hari-hari yang ada di depan kami dengan hati yang penuh dengan ketenangan, dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, dengan hati yang dipenuhi dengan keyakinan bahwa Dia adalah Allah yang akan senantiasa membuka jalan bagi kami, menolong kami, meneguhkan kami. Kalau hari-hari ini ada jemaat-Mu yang sedang berada dalam posisi yang sulit, Tuhan tolong mereka. Yang sakit, Tuhan, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang kekurangan, Tuhan biarlah Engkau menjadi Allah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi mereka. Mereka-mereka yang sedang susah, yang sedang bingung, yang sedang galau, biarlah mereka boleh mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, kini kita akan masuk di dalam acara perjamuan kudus. Sebelum kita masuk di dalam acara tersebut, ada baiknya kita membaca salah satu bagian di dalam kitab suci yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 28. Di sana tertulis, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Firman Allah mengatakan bahwa sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita harus menguji diri kita sendiri. Kita perlu menguji apakah kita berdiri di hadapan Allah sebagai seseorang yang mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan kita. Kalau belum, mari kita mohon agar kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang seperti itu, dan kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Ataukah kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai seseorang yang tidak bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Apakah kita memiliki akar kepahitan, kebencian kepada sesama kita? Firman Allah mengatakan bahwa kita harus mengambil tubuh dan darah Tuhan dengan posisi sebagai pribadi yang mengakui tubuh Tuhan. Itu berarti bahwa di dalam diri kita tidak boleh ada kebencian. Itu berarti di dalam diri kita tidak boleh ada akar kepahitan kepada mereka-mereka yang telah mengecewakan kita. Jikalau masih ada kebencian, akar kepahitan, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan agar kita boleh layak untuk ambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami. Kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengetahui segala sesuatu di dalam diri kami. Jika lokasi kami tidak tulus kepada-Mu, ampuni kami, Tuhan.
jikalau kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Jikalau pada hari ini kami memiliki akar kepahitan, jikalau pada hari ini kami masih memiliki kebencian kepada sesama kami, kepada sesama anggota tubuh Kristus yang mengecewakan kami, ampuni kami Tuhan. Oleh karena ketika kami masih memiliki itu semua, kami belum mengakui tubuh Tuhan. Tuhan, layakkan kami sekali lagi untuk menerima tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Dan berkati kami ketika kami melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kini saya memberi kesempatan kepada kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga yang telah ditunjuk untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus. Kalau semuanya sudah siap, saya minta Anda semua untuk mengangkat roti di tangan kanan Anda dan dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita nikmati tubuh Kristus. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus ini. Haleluya. Kini siapkan cawan dan angkat dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama minumnya. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa, untuk menebus dosa kita, memberi harapan bagi hidup kita, memberi kekuatan bagi pada kita pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang luar biasa di atas Golgota. Oleh karena penebusan-Mu itulah kami mendapat pengampunan atas dosa. Oleh karena penebusan itulah kami mendapatkan harapan yang luar biasa untuk masa depan kami sebagai umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga oleh karya penebusan itu, sakit penyakit kami pun mampu Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih, seperti firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Nya kami menjadi sembuh. Oleh karena itu kami membawa saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit, mohon agar mereka boleh mengalami karya penebusan Kristus yang menyembuhkan tubuh mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
nama Tuhan. Sebagai pengumuman tambahan bagi kita semua, apabila ada jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur, bisa transfer ke rekening atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah BCA dengan nomor 268302817. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saat ini kita naikkan doa kita. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan buat bangsa ini, biar ada lawatan, ada pemulihan boleh terjadi di negara kita ini. Amen. Mari bawa hati setiap kita. Mari rindukan untuk terus berdoa buat bangsa, buat siapapun. Haleluya. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, mari kita sujud menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, berdaulat Tuhan atas hidup kami, atas negeri kami. Inilah doa kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Oh, haleluya. Puji namamu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat Tuhan di saat-saat ini ya Bapa. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus,
dan negara kami, Tuhan. Saat ini kami mau berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu, Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita mengucapkan doa-doa untuk Indonesia, untuk dunia ini. Di mana ini adalah masa-masa kesesakan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Engkau yang berdaulat atas setiap hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu kami takut, tidak perlu kami gentar. Amen. Ya Bapa, kami berdoa Yesus pada pagi hari ini untuk bangsa kami. Kami berdoa bersatu hati secara khusus, Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, Tuhan. Lawatlah bangsa kami Indonesia, Yesus. Amin. Biarlah Tuhan boleh sembuhkan Indonesia. Dari wabah yang sedang merebak, Tuhan. Kami tahu, Tuhan. Engkau memegang kendali atas hidup kami. Engkau memegang kendali atas Indonesia. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunlah lawatan-Mu, turunlah kuasa-Mu yang begitu luar biasa buat Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, kami berdoa untuk Wakil Presiden kami, kami berdoa untuk para menteri, para pejabat dari paling atas sampai paling bawah, Tuhan. Setiap keluarga Tuhan, setiap orang Tuhan. Oh nyatalah kuasa-Mu Bapa. Berkati juga ya Bapa untuk para tim medis. Amen. Yang berada di garda paling depan Tuhan untuk menghadang setiap wabah Yesus. Ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes. Biarlah Tuhan berikan kekuatan. Amen. Berikan kesehatan Tuhan. Amen. Berikan roh-Mu ya Bapa. Haleluya. Untuk merawat setiap pasien yang terjangkit wabah ini ya Bapa. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Kami serahkan para tenaga medis ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memegang hidup mereka Tuhan. Engkau yang akan menuntun mereka Tuhan. Untuk setiap tindakan medis Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sucikan, kuduskan Tuhan. Biar setiap perawatan itu mendatangkan kesembuhan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mungkin sudah terjangkit atau sedang ada dalam pengawasan. Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami memohon Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan. Sebab Engkau telah menanggung sakit kami di kayu salib. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Buat seluruh penduduk Indonesia, Tuhan juga berkati. Tuhan lindungi ya Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala virus-virus yang berusaha untuk merusak tubuh. Setiap penduduk yang ada Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu boleh nyata atas Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Melalui masa-masa ini Tuhan. Nama-Mu semakin diagungkan. Nama Yesus di atas segala nama semakin diagungkan. Kemuliaan-Mu boleh nyata atas Indonesia. Dan atas seluruh bumi Tuhan. Boleh berseru satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan genggaman-Mu Tuhan. Sebab Engkau punya kontrol atas segala sesuatu yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari saat ini
kita akan menerima berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah online kita dengan doa berkat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami melalui ibadah ini. Kami percaya kami boleh melakukan aktivitas kami dan menghadapi hari-hari di depan kami dengan penuh keyakinan bahwa Engkau akan menyertai kami, bahwa Engkau akan melindungi kami, bahwa Engkau akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kini jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.